Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'i ulumi fi darini amin. Wa taba'at, dan jauhlah engkau anil uku'i daripada jatuh, fi mazalimil ibadi, pada kezaliman-kezaliman terhadap hamba. Mutlakon, secara mutlak. Jadi jangan sampai kita menzolimi orang sedikit pun, jangan. Ya, sedikit pun jangan. Ya, ada orang ibadahnya sampai 60 tahun. Tidurnya selama 60 tahun duduk aja. Jadi tidurnya enggak berbaring. Tidurnya duduk. 60 tahun. Dan macam-macam ibadahnya banyak. Kemudian suatu waktu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dimimpikan. Lalu dalam mimpi itu beliau ditanya, apa yang Allah sudah lakukan kepada engkau? Jawabnya, khairan. Allah telah lakukan kepada saya akan perlakuan yang baik. Kecuali ada satu, apa? Aku ditahan untuk masuk surga. Jadi belum bisa masuk surga, masih ngantri. Padahal ibadahnya selama 60 tahun kagak tidur. Tidurnya maksudnya enggak tidur berbaring. Tidurnya sambil duduk. Gara-gara apa tuh? Gara-gara minjem jarum belum sempat dipulangin, keburu meninggal dunia. Padahal jarum doang. Gara-gara jarum gak sempat dipulangin, mau masuk surga kesendet. Bagaimana kalau duit? Gimana kalau barang orang? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kalau minjam-minjam barang orang, lekas pulangin dah. Jangan sampai ada sama kita aja. Apalagi duit. Ya. Dan juga kezaliman-kezaliman yang lain. Padahal ibadahnya udah 60 tahun gak pernah berbaring di atas kasur. Ibadahnya sambil duduk aja. Tidurnya sambil duduk. Berarti zikir. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim, ya, sama anak kita, sama istri kita, sama orang lain. Jangan. Zalim itu apa? Zalim itu wat usyai ala ghairi mahali, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kenapa? Li'annahu diwanun la yatrukuhullahu ta'ala. Karena bahwasannya dia itu adalah, ya, kezaliman, catatan yang tidak Allah tinggalkan akan dia. Wa amma zulmu, zulmul abdi, adapun zalim hamba, linafsihi, kepada dirinya sendiri, itu birtikabil ma'asi, dengan sebab melakukan segala maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, namanya zalim kepada diri sendiri. Zalim juga namanya.
Ya, tapi zulmnya sama diri sendiri. Duna syirki billahi ta'ala, tidak syirik kepada Allah. Kau syirik enggak? Enggak dengan diri sendiri. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmi nafsi aidan. Sekalipun dia itu kembali kepada zalim diri juga. Tapi tidak seperti tadi gitu ya. Fa innahu diwanun, karena sesungguhnya dia itu adalah catatan, la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi yaghfiru bitaubati. Allah Ta'ala yang bersifat hak tidak peduli dengannya, ya Allah mengampuni dengan sebab bertaubat. Kalau kita bertaubat, diampuni nama Allah. Qala Sayyidi, berkata oleh Tuanku Aliyun Al-Khawasu Rahimahullahu Ta'ala, kata beliau, mazalimul ibadi ala salasati aksamin. Kezaliman kepada amba terbagi kepada tiga bagian. Kismun, satu bagian ya ta'alaku bergantungan, ya berhubungan bin nufusi dengan jiwa-jiwa, ya, diri-diri. Wa kismun ya ta'alaku bil amwali. Satu bagian lagi berkaitan dengan harta-harta. Wa kismun ya ta'alaku bil aradi. Dan satu bagian lagi yang berkaitan dengan ya harga diri. Fa'am nufusu, maka adapun ya kepada diri-diri, jiwa-jiwa, ya falaha, maka baginya ahkamun adidatun, ada hukum-hukum yang banyak. Fi misli qatril amdi, seperti membunuh sengaja, ya ini namanya zalim kepada diri-diri, kepada hamba, kepada orang. Na'udzubillah. Wal khata'i, membunuh kesalahan, teledor. Wa ujubil qawadi, dan wajib kisos. Wa diyati, wajib diat. Wal kafarati, wajib kafarat. Wa ghairi zalika, dan lain demikian. Mimma huwa mazkurun, daripada sesuatu yang disebutkan. Fi kutubil fikih, dalam kitab-kitab fikih. Wa amal amwalu, dan adapun harta, ya zalim kepada harta. Fa innahu, maka sesungguhnya la budda, enggak boleh enggak, min raddiha, daripada mengembalikannya, ilal mazlumi, kepada orang yang dizalimi. Ya, jadi kalau kita ngambil punya orang, kita rampas, kita curi, ya apalagi kita rampok, na'udzubillah, itu balikin kepada orang yang dizalimin. Iya, kalau per orang ya. Kalau korupsi, korupsi itu kan banyak orang. Di pemerintah dia ambil, na'udzubillah. Ya. Jangan sampai kita ambil punya orang. Sedikit pun jangan sampai. Makanlah yang hak aja. Makan yang hak. Saya ingat banget bapak saya itu, Pak. Iya. Bapak saya itu suka nasihatin mulu saya. Bininya banyak ya. Jadi kalau ke rumah nasihatin dulu baru pulang. Kata dia, "Man, kalau lo kepengen sesuatu, lo punya duit, lo beli. Kalau lo enggak punya duit, lo minta. Kalau enggak dikasih, lo sabar aja. Gua, Man, walaupun bini gua banyak, anak gua banyak, enggak ada yang boleh ngambil punya orang. Enggak ada yang boleh ngambil punya orang." Jadi pesan banget. Yang sedikit kita senyum-senyum, walaupun bini gua banyak, anak gua banyak. Enggak ada. Enggak ada yang boleh ngambil punya orang. Jadi jangan sampai kita ambil punya orang. Apalagi sampai sempat-sempat kita ambil punya orang, duit orang kita makan, lalu daging kita tumbuh dari hasil yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Itu yang susah tuh.
di daging kita tumbuh dari hasil yang haram. Ini yang susah. Jadi tobatnya harus benar-benar tobat. Nangis, nangisnya. Ini jangan sampai kita ambil punya orang. Au warisihi, atau kembalikan kepada ahli warisnya. Ya, kalau dia sudah meninggal dunia, ya pulangin sama ahli warisnya. Wa in ta'azzara zalika, dan jika uzur oleh demikian itu, dia mau pulangin susah. Lam yabqa ghairu tasadduqi biha, tidak tersisa kecuali, ya. Kalau ghairu ini bagaimana i'rabnya? Bacanya ghairu, ghairu. Dan jika uzur oleh demikian itu tidak kekal, tidak tersisa kecuali sedekahin, enggak ada jalan lagi lah. Ya, kecuali sedekahin dengannya an sahibiha, daripada sahibnya yang punya. Ala madhhabi man yara dzalika, ya. Menurut madhab orang yang berpendapat demikian. Jadi ada yang berpendapat begitu, sedekahin aja, niatin buat dia. Fa in ajaza, maka jika dia lemah an raddil mazalimi, daripada mengembalikan segala yang di, ya, segala kezaliman, ya, dia enggak bisa umpama, falyas taksir, maka hendaklah dia memperbanyak minal hasanati, daripada segala kebaikan-kebaikan. Ya, apa tuh? Ya, umpama nih, ya. Dia punya kezaliman sama orang, ya. Ya, bukan satu dua, banyak lagi. Kalau dia pengen jujur, orangnya galak bener atau bagaimana gitu ya. Pokoknya sulit dah. Maka jalan enggak ada lagi yang lain kecuali perbanyak kebaikan. Perbanyakin kebaikan. Ya, banyakin baca Quran, khatam Quran. Ada orang khatam Quran ikut, walaupun dia enggak khatam ikut karena pahalanya banyak. Ada pengajian duduk, ya. Ada, ya, apa ini duduk yang bisa segala mendatangkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, duduk ikut raih semua, ambil tuh, ya. Buat apa? Buat nanti, buat bayar. Ini berarti ngumpulin duit, diminta berapa duit tinggal keluarin doang gitu. Ini udah banyak kezolimannya, disuruh ngaji, duduk di majelis ilmu, ogah. Ya, diajak khatam Al-Quran, ogah. Diajakin zikir, ogah. Nanti bayarnya pakai apaan? Ya, bayarnya pakai api neraka. Orang dimasukin ke surga, dia dimasukin ke neraka. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah min zalim. Allati yufi minha al-ghurama'u 'indal mizani, yang dapat melunasi daripadanya, ya, kebaikan-kebaikan itu, al-ghurama'u, oleh orang yang berhutang, 'indal mizani, di sisi, ya, mizan, nanti timbangan. Dia bisa bayar tuh pakai kebaikan. Ya, ada orang dari sono, ente dulu nih ngomongin saya, ya, begini, ya, berapa kebaikannya, saya bayar. Ini bukan main-main, ini beneran. Ini sekarang kita belum sampai akhirat, jadi tenang-tenang aja. Tapi kalau udah di akhirat, masing-masing anak sama orang tua, masing-masing. Kalau sekarang kan anak sama orang tua, kata orang tua nggak apa-apa, ya. Kata anaknya, anaknya ngutang sama emaknya, mak lunasin mak ya. Mak ngempel itu anak sama emaknya, lunasin mak ya. Anaknya ngutang sama emaknya, lunasin mak ya. Mak lu nggak punya duit mak, ya udahlah, besok jangan ngutang lagi ya. Tapi kalau nanti di akhirat enggak, anaknya punya salah sama emaknya, punya salah sama bapaknya. Enggak bisa tuh kata anak, mak maafin ya mak, enggak. Maafin mak, enggak. Lu neraka,
gua surga. Begitu. Nauzubillah. Ya, jadi kita jangan sampai berbuat zalim, apalagi sama orang tua. Apalagi sama emak, sama bapa, sama guru. Wa illa, jika lo enggak, dia enggak bisa tuh cari kebaikan, falyatahab, maka hendaklah dia pergi. Litahamuli asqalil mazlumi, ya, untuk memikul beban-beban orang yang dizalimi, wa au zarihi, dan dosa-dosa orang yang dizalimi yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Ya silakan kalau kuat. Tanggung dah tuh. Kama warada fi sahih, sebagaimana telah datang keterangan dalam sahih, anna man kanat, bahwa orang yang ada lahu baginya hasanatun, kebaikan-kebaikan, dia punya banyak kebaikan, ukhiza min hasanatihi, maka diambil ia dari segala kebaikan-kebaikan itu, wa utiya lil mazlumi, dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dia punya kebaikan, kebaikannya diambil. Wa ma lam yakun lahu hasanatun, dan orang yang orang yang tidak punya kebaikan, turiha alaih min sayyatil mazlumi, maka dilemparkan kepadanya daripada keburukan-keburukan orang yang dizalimin. Ya, keburukan orang yang dizalimin dikasih kepada yang berbuat zalim. Wa kutiba lahu kitabun ilan nari, dan ditulis baginya akan satu kitab sampai kepada neraka. Ditulis neraka, masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim. Wa mal a'radu, dan adapun a'rad, apa? Kehormatan. Zalim kepada kehormatan. Faqad zakara ba'du muhaqqiqil a'immati, maka sungguh telah menyebutkan sebagian para imam-imam yang teliti fiha, padanya tafsiran secara terperinci hasanan, yang baik, yang bagus. La'allahu ahwatul wujuhi, mudah-mudahan dia itu jalan-jalan yang paling hati-hati fi hadzal bab, pada ini bab. Wahwa, dan dia itu annatilkal mazlamata, bahwa kezaliman itu in kanat ghibatan, jika ada kezaliman itu berupa ghibah, ngomongin orang, au nasim au namimatan, atau kezalimannya itu namimah, adu damba, fala yakhlul amru fi'a min ahadi halaini, maka tidak sunyi oleh perkara padanya daripada salah satu dari dua keadaan. Imma, ada kalanya antakuna, bahwa ada ghibah itu qad balagatil mazluma, sudah sampai kepada orang yang dizalimi. Ya, jadi berita kalau dia ngomongin dia udah kedengeran. Aw lam tablughu, atau belum sampai. Fa'in balagot, maka jika telah sampai ghibah itu kepada orang itu, na'udzubillah, ta'ayyana tahallulu minha, maka wajiblah minta halal darinya. Jika sampai, wajib minta halal. Wa'in lam tabluhu, dan jika tidak sampai kepadanya, kana tablighu ha lahu adhan jadidan fayurisu minal ikni wal kita'il mawaddati wa na'idhalika, dan jika tidak sampai kepadanya, ya tidak sampai kepadanya berita itu, apa, riba itu, adalah menyampaikannya kepada orang itu akan ada gangguan yang sangat, kesakitan yang sangat, yang baru, jadi akan ada masalah baru lagi. Fayurisu minal ikdi, maka itu akan mewariskan daripada dengki, wan kita ilma wadati, dan terputusnya rasa cinta, wanahwi zalik, dan seumpama itu. Bahwa ashabu mintil kal mazlamati, sesuatu yang itu lebih sulit lagi, lebih keras daripada kezaliman itu. Bagaimana kalau begini? Fattariku fi zalika kasratul istighfari lahu, maka jalan pemikiran itu adalah banyak istighfar untuknya. Duna tablighi, tidak menyampaikannya.
tidak menyampaikannya wa talabi tahalluli minhu, dan tidak menuntut halal darinya, enggak. Jadi kalau dia sampaikan bakalan berapa ini orangnya. Pak Bang Haji, dulu saya yang ngomongin ente, yang ngomongin Bang Haji, yang Bang Haji jadi berantem sama saudara itu saya itu. Man kalau dia sampai ini bakalan berantem. Jadi di sini kata beliau, udah jangan disampaikan. Nah, diam aja diam. Baca istighfar biar banyak kirimin buat dia. Besok-besok jangan lagi-lagi dah. Masya Allah. Ya, kalau begini mendingan jangan Pak ya. Jangan. Emang dosa ghibah ini paling gurih emang nih. Paling gurih. Anaknya dibilangin, Mak, ngomongin orang mah gak boleh. Emang bener sih katanya. Kata emaknya emang bener sih. Anaknya udah bilangin nggak boleh mah, dosa kata Pak Ustad. Emang bener sih, gitu. Gue mah gak bohong, emang bener sih. Ya emang bener, itu yang namanya riba. Iya. Apalagi kalau yang kita gebain Pak Ustad, Pak Kiai, Masya Allah, ya Allah ya Rasulullah. Apalagi itu bohong beritanya, beliau enggak seperti itu, nanti di akhirat itu dosanya siapa itu? Sulit masuk surga tanpa seizin orang itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Ada namanya wali malamatiyah. Itu beliau, wali malamatiyah. Beliau itu selalu dapat ujian, dihina orang, dicela orang. Lantaran berbuat sesuatu yang padahal boleh, tapi dicela sama orang. Tapi dia sabar, enggak marah. Ini hati-hati dengan wali-wali seperti ini nih. Itu memang makomnya di situ tuh, ciri salah satu ciri-ciri wali malamatiyah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Mencela orang, menghina orang, menghakimi hati orang. Apalagi ulama, jangan sampai. Jangan sampai. Berbeda boleh. Tapi mencela menghina jangan. Wallahu a'lam bishawab.